Israel terpantau terus menyerang jalur Gaza selama 4 hari berturut-turut hingga Jumat 12 Mei 2023. Rekaman serangan Israel yang berdatangan juga ramai beredar di Telegram pada Jumat 12 Mei. Serangan tersebut tampak menghancurkan gedung tinggi di Gaza. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Angkatan Udara Israel meluncurkan serangan udara besar-besaran pada posisi Jihad Islam sebagai bagian dari operasi perisai dan panah. Salah satu orang yang tewas dalam serangan udara hari Jumat di sebuah apartemen adalah seorang pemimpin senior kelompok Jihad Islam Palestina, media lokal melaporkan. Ini membuat jumlah total warga Palestina yang tewas dalam pemboman minggu ini menjadi setidaknya 33 orang, termasuk beberapa anak, dengan lebih dari 110 orang juga terluka. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!